Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan Gusti Rizky Noviansyah. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti biasa saya masih membahas aplikasi penghasil uang, tentunya secara gratis di tahun ini. Tapi sebelum saya lanjut video ini, kalian jangan lupa untuk like video ini dan di subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian bisa melihat video-video terbaru dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini sampai dengan sekarang. Karena kalau bukan tanpa kalian semua, mungkin channel ini tidak bisa berkembang sampai dengan saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya membahas aplikasi penghasil uang, namanya adalah Money Master ya. Tapi sebelum saya lanjut video ini, kalian tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Untuk aplikasi Money Master ini kalian bisa cari di Google Play Store ya, khusus Android ya. Karena saya sudah mendownload aplikasi ini, bisa juga kalian cari di link deskripsi video saya ini, sudah saya cantumkan ya teman-teman. Di awal video ini saya jelaskan kepada kalian, jika kalian berminat kalian bisa mencoba dengan cara mendownload aplikasinya, dan jika tidak ya kalian cukup tonton video ini sampai habis dan nantikan giveaway dari channel ini. Kita masuk di aplikasi Money Master karena saya sudah mendownload aplikasinya. Jadi tampilan aplikasi menu master ini seperti ini ya. Kalian bisa lihat di paling bawah ini ada 4 menu, ada menu menghasilkan, ada menu mengundang, menu menarik, dan ada menu profil ya teman-teman. Di sini kita bahas di menu menghasilkan. Di pojok kiri atas di sini ada tulisan keseimbangan. Untuk saat ini saya sudah mendapatkan 1000 koin karena saya baru saja mendownload aplikasi ini dan mendapatkan 14 rupiah ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat 14 rupiah. Untuk cara bermain di aplikasi ini, yang pertama kalian bisa check-in harian ya sampai dengan hari ke-7. Karena saya baru download, saya baru check-in pertama mendapatkan 14 rupiah ya, seperti itu. Di sini menu di bawahnya lagi ada 4 menu ya teman-teman. Kalian bisa lihat yang pertama di sini ada gambar kado, tentu saja kalian bisa klik. Kalian buka di menu Chrome kalian ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi tampilannya mengarahkan ke aplikasi di Google Play Store ya teman-teman. Di sini ada menu hadiah, ada menu beruntung, dan ada permainan. Kalian bisa coba sendiri satu per satu ya teman-teman, tidak perlu saya contohkan seperti itu. Kita lanjut, di bawah sini ada tugas pengguna baru. Di sini dikasih waktu selama 34 jam ya. Ada aplikasi pulse ya. Untuk kalian bisa mendownload aplikasinya dan kalian menjalankan aplikasinya, maka kalian bisa mendapatkan 192.000 koin. Di sini ada keterangannya ya. Dan juga ada beberapa aplikasi yang disarankannya lagi. Salah satunya seperti aplikasi kredit digital, GoPlay, ada AstraPay ya, ada beberapa aplikasi kalian bisa lihat. Jika kalian menyelesaikan tugas ya, yaitu dengan cara mendownload aplikasinya, maka kalian bisa mendapatkan koin tambahan. Di sini ada keterangannya ya. Kalian bisa lihat untuk langkah-langkahnya, klik tombol di bawah ini, ambil aplikasinya, daftar akun baru, dan buka dan gunakan aplikasi untuk beberapa menit. Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, kembali ke aplikasinya ini untuk melihat hadiah. Jika Anda telah mengunduh aplikasi ini sebelumnya, ini dapat menyebabkan tugas tidak selesai, dan silakan coba tugas lain. Maksudnya di sini jelas ya teman-teman, jadi ada beberapa aplikasi yang disarankan. Namun jika kalian sebelumnya pernah mendownload aplikasi yang disarankan ini, maka kalian tidak bisa mendapatkan koinnya ya, karena sudah pernah mendownload aplikasinya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada tugas utama, sama juga seperti yang menu di atas, yaitu kalian
disuruh mendownload dan menjalankan aplikasinya, maka kalian bisa mendapatkan poin tambahan atau imbalan poin yang sudah tertera di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita scroll lagi ke bawah, ada banyak aplikasi ya. Kalian bisa lihat, dan setelah kalian menyelesaikannya, kalian bisa mendapatkan poin tambahan di sini untuk cara bermain di aplikasi ini. Dan kita lanjut di sini untuk cara bermain di aplikasi ini bisa dengan cara mengundang teman ya. Untuk mengundang teman, kalian di sini bisa menggunakan kode undangan dari saya. Bisa juga kalian menggunakan kode undangan yang lainnya. Fungsi dari kode undangan ini sama seperti aplikasi penghasil uang yang lainnya, yaitu kalian bisa mendapatkan poin tambahan dan yang diundang juga bisa mendapatkan poin tambahan. Jadi intinya saling menguntungkan ya teman-teman, seperti itu, saling atau sama-sama mendapatkan poin tambahan ya, seperti itu. Jadi menu mengundang ini atau kode referral ini tentu saja kalian bisa nge-share melalui WhatsApp kalian ke media sosial kalian, bisa di Facebook, di Twitter, di Telegram kalian, dan di Instagram kalian. Yang jelas jika ada yang mendownload menggunakan link dari kalian, kalian mendapatkan koin dan teman yang kalian undang tadi juga sama-sama mendapatkan poin ya, seperti itu. Di sini ada keterangan untuk undang satu teman bisa mendapatkan Rp50.000 dan kalian bisa mendapatkan Rp1.000 lagi bonus tambahan jika orang yang kita undang tadi menyelesaikan tugasnya. Untuk pendapatan di sini ada 20% jika teman mendapatkan hadiah, seperti itu. Kita lanjut di menu penarikan ya teman-teman. Menjadi di aplikasi ini ada juga tampilan atau ada menu withdraw di aplikasi ini. Kalian bisa lihat untuk penarikannya, yaitu minimal penarikan Rp2.000. Sini kalian bisa lihat, dan sampai dengan Rp50.000. Keterangan di sini ada aturan ya, keterangannya di sini kalian bisa baca. Dapatkan hadiah tunai untuk menyelesaikan tugas ya teman-teman, semakin sempurna semakin banyak yang kamu dapatkan. Silakan isi informasi penarikan sesuai yang diperlukan dan tunggu pemeriksaan setelah pengiriman. 3 penarikan per hari, jadi ini dibatasi di aplikasi ini untuk 3 kali dalam sehari. Dan juga di sini ada teguran di aplikasi ini, jika akun ditemukan memiliki perilaku abnormal, penarikan akan dilarang. Maksudnya abnormal ini yaitu kalian memanipulasi data atau menggunakan akun ganda atau menuyul di aplikasi ini, maka aplikasi ini sudah mengisyaratkan kalian bisa-bisa dibanned atau akun Anda tidak bisa digunakan lagi, seperti itu. Percuma saja kalian mengumpulkan koin yang banyak tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukan penarikan. Saran saya ya, kalian jika ingin mendownload aplikasi ini bermain secara jujur ya teman-teman, seperti itu. Di sini ada catatan, kalian bisa lihat. Jadi catatan ini adalah riwayat transaksi jika kalian melakukan penarikan ya, seperti itu. Kita kembali. Di sini juga ada menu profil, kalian bisa lihat. Menu profil ini di sini ada masukan kode undangan. Jadi kode undangan ini kalian bisa dapatkan di link deskripsi video saya ini. Jika kalian ingin berminat mendownload aplikasinya, kalian bisa memasukkan kode undangan dari saya. Dan jika tidak, kalian cukup tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan yang pasti dan yang utama yaitu nantikan giveaway dari channel saya ini, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk cara bermainnya, sudah saya jelaskan semua. Jadi di channel saya ini memberikan informasi kepada kalian mengenai aplikasi yang baru rilis, aplikasi penghasil uang, tentunya secara gratis, dan semua itu tergantung dari kalian semua. Jika kalian ingin mendownloadnya, jika kalian tidak ingin mendownloadnya, tidak masalah ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan, kalian cukup menonton video saya ini sampai habis, jangan di skip. Dan yang intinya itu nantikan saldo dana ya teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis.
Dan sebelum video ini habis, kalian like dulu video ini, komen yang positif, jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian bisa melihat video terbaru dari saya, agar kalian menjadi orang yang pertama menonton video terbaru dari saya. Seperti itu ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.